Yo, what's up guys, welcome to Wow V22. Kembali lagi dengan saya Fikri. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk eksplorasi Jogja, lebih tepatnya ke Candi Prambanan guys. Bagi lo yang penasaran, simak video ini sampai habis. Dan jangan lupa di subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. Let's go, kita mulai eksplorasinya. Oke cuy, jadi kita shootnya mulai dari sini dulu ya. Ini ada kayak puing-puingnya. Puingnya apa ini ya guys ya? Ya. Oke, let's go. Kita masuk ke dalamnya cuy. FBA aja bagi lu semua. Gue baru pertama ini guys masuk ke Candi Prambanan guys, jadi seneng banget gitu loh. Akhirnya wishlist gue di tahun ini kesampaian, bisa masuk ke Candi Prambanan cuy. Lo bisa nikmatin aja virtual tour dari saya ini. Ya keluar sana bu, dekat sini jauh. Sana lo bu, kamu keluar dekat sana, ya nak keluar dekat sana, guys, kita sudah jauh. Masuk cuy. Wow, keren banget loh cuy candinya cuy. Yang foto 20 mari. Mega banget cuy. Saya akan keliatin semua untuk view-nya ke kalian semua guys. Alhamdulillah sih di sini nggak ada musiknya cuy. Soalnya di sana itu rame banget yang tadi itu. Makanya kan suaranya saya bisukan. Takutnya kena hak cipta cuy. Sayang banget nanti. Wow. Guys, lokasinya guys. Oh ya guys, bagi kalian semua, gue mau ceritain tentang Candi Prambanan ini asal-usulnya bagaimana. Jadi gue sempat baca-baca dikit di internet, itu kalau asal-usul dari Candi Prambanan ini, dulu itu ada kisah cinta dari Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang. Jadi ceritanya itu Bandung Bondowoso itu ingin melamar Roro Jonggrang, tapi itu lamarannya itu ditolak ya guys ya. Karena lamarannya ditolak, akhirnya Bandung Bondowoso itu kayak dia itu memaksa banget ya, ingin menikahi Roro Jonggrang. Nah karena paksaan tersebut, akhirnya Roro Jonggrang itu memakai dia itu, saya mau dinikahin, tapi itu ada syaratnya guys. Syaratnya itu si Bandung Bondowoso itu harus membangun 1000 candi dan 1 sumur kalau nggak salah itu. Dan akhirnya jadilah seperti ini cuy, Candi Prambanan. Ya itu mungkin singkat cerita aja ya guys ya. Bukti cintanya Bandung Bondowoso kepada Roro Jonggrang. Bagi lo semua yang ingin punya pacar tapi belum ada effort, ya tirulah si Bandung Bondowoso ini cuy. Kalau bucin itu nggak main-main cuy, sampai jadi candi kayak gini. Keren banget kan? Jadi let's go, kita coba untuk naik ke atas ini. A few moments later. Oke cuy, tadi kan gue sudah masuk di candi yang sebelah sini ini tadi ya.
Sekarang kita akan coba masuk ke candi yang lainnya, cuy. Kita akan telusuri lagi, cuy. Tuh. Ini kayaknya candi yang utamanya, cuy. Wah, antri gini, cuy, masuknya, cuy. Kita coba deh masuk deh. Jadi kalau yang candi ini maksimalnya 44 orang, makanya antri banget tadi kayak gitu. Ada sulingnya nggak udah? Ada pak, ini pak. Tinggi sekali. Wow. A few moments later. Oke, cuy, karena tadi kita sudah menjelajahi candi-candi yang besar-besar tadi, let's go, kita cobain masuk ke candi yang kecil. Kita akan cobain masuk ke situ tuh, yang itu. Let's go. Jadi guys, mitosnya itu misalkan kalau kalian menyentuh patung roh jonggrang atau kayak berdekatan mencium gitu, entah atau gimana, tadi saya dengar dari tour guide-nya itu nanti kalian punya keturunan itu bisa cantik kayak roh jonggrang. Bagi kalian yang pengen punya keturunan good looking, ya bisa coba aja mencium patungnya roh jonggrang, guys. Tes gue aja kesini, cuy. A few moments later. Oke guys, kan gue tadi habis muter-muter dari candi yang besar kecil ke yang sebelah sana tadi juga, jadi gue capek banget dan sekarang gue mau kayak istirahat dulu, dan lo bisa nikmatin aja untuk view-nya dari candi Prambanan ini, cuy. Seperti ini, cuy. Nah, jadi gue duduk sini dulu ya. Lo bisa nikmatin aja seperti ini, cuy. Wah, mantap kan? Tuh lihat. So let's go aja guys ya. Capek banget, cuy. Ingin rebahan dulu. Dan oke guys, mungkin untuk video eksplorasi di Candi Prambanan ini sampai di sini dulu ya guys ya. Karena untuk durasinya juga nggak mungkin lama-lama, karena di YouTube kalau lu, saya buatin video yang terlalu lama, pastinya lu ogah banget untuk nonton ya guys ya. Jadi akhir kata dari saya, jangan lupa untuk di subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. Jika kalian punya rekomendasi tempat-tempat indah lainnya, lu bisa komen aja di bawah. Nanti kalau tempatnya menarik, gue langsung let's go ke sana guys. So, see you next video lainnya. Rencananya gue akan nge-vlog di Candi Borobudur. Semoga aja nggak ada hambatan agar video selanjutnya bisa tayang secepatnya ya guys ya. Let's go.